Halo guys, welcome back to ARKG Channel. Sekarang ARK akan membahas 6 superfood yang bermanfaat untuk diabetes. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Diabetes bisa tetap sehat dan memiliki hidup yang berkualitas dengan konsumsi superfood ini secara rutin ya guys ya. Diabetes atau yang juga dikenal sebagai penyakit kencing manis menjadi momok bagi banyak orang. Penyakit ini sering hadir tanpa disadari lantaran tidak memberikan gejala awal yang jelas. Pada kebanyakan kasus, penyandang diabetes atau diabetesi biasanya baru mengetahui kondisi yang sebenarnya setelah melakukan pemeriksaan darah atau saat penyakit sudah masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap ini, penyakit diabetes sudah menimbulkan gejala klasik ya guys ya, seperti sering haus dan ingin minum terus, sering makan karena merasa selalu lapar, mengalami penurunan berat badan dan rasa lemas tanpa sebab yang jelas, sering buang air kecil yang tidak nyeri ya guys ya, mengalami keputihan yang gatal pada wanita, mengalami luka yang cepat membesar dan sulit sembuh. Beberapa makanan yang termasuk sebagai superfood dengan kadar indeks glikemik rendah yang baik untuk diabetes antara lain sayur-sayuran. Selain mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan, sayur-sayuran juga memiliki nilai kalori dan indeks glikemik yang rendah. Karena mengandung banyak serat ya guys ya, sayur dapat menyebabkan efek kenyang lebih lama sehingga bisa membantu diabetes untuk diet dan mengurangi asupan karbohidrat. Rata-rata sayuran memiliki indeks glikemik 55 atau kurang. Lalu plain Greek yogurt. Diabetes dapat mencoba mengkonsumsi plain Greek yogurt tidak ditambah gula ya guys ya untuk sarapan. Selain memiliki indeks glikemik dan kadar gula yang rendah ya guys ya, jenis yogurt ini juga kaya akan protein yang bisa memberikan efek kenyang lebih lama. Jenis yogurt ini pun mengandung probiotik atau bakteri baik ya guys ya, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Agar lebih nikmat, diabetes dapat menambahkan buah-buahan seperti pisang, apel, stroberi, blueberry, dan nanas ke dalam sajian plain Greek yogurt yang dikonsumsi. Selanjutnya tomat. Tomat adalah makanan rendah kalori, rendah indeks glikemik, dan memiliki kandungan likopen. Kombinasi zat gizi pada tomat dapat berperan sebagai antioksidan yang pada gilirannya mampu menurunkan resiko kanker prostat pada pria ya guys ya. Lebih dari itu, penelitian juga menemukan bahwa konsumsi tomat secara rutin dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan resiko penyakit jantung. Lalu buah beri. Keluarga buah beri seperti blueberry, raspberry, blackberry, dan strawberry adalah buah yang kaya akan vitamin C ya guys ya. Tidak cuma itu, keluarga buah beri juga memiliki kandungan antioksidan paling tinggi yang bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Lalu ikan salmon. Ikan salmon kaya akan asam lemak esensial omega-3 yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Ikan ini juga kaya akan vitamin D dan selenium yang bermanfaat untuk kesehatan rambut, kulit, kuku, dan tulang. Lalu havermut. Havermut dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan menjaga kestabilan kadar gula darah. Havermut atau oatmeal memiliki kalori dan indeks glikemik yang rendah kaya serat serta antioksidan. Oke guys, sekian saja info dari ARKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye-bye.